Yang pelajar pernah naik ke transjakarta ya mungkin di koridor sebelumnya lain. Sebelumnya belum pernah, Bapak. Oh, belum pernah. Di Jakarta Bapak pernah. Jakarta. Kan punya Transjakarta, Pak. Iya. Sejauh ini kan di Wonogiri kan posisinya belum punya ya, Pak. Yang di Solo pernah. Sudah pernah, Bapak? Hah? Pernah sekali. Pernah sekali. Pernah ke Semarang. Pernah ke Semarang tapi tidak pernah naik. Bisa sana. Iya. Kamu sekolah di mana? Saya SMA Negeri 1 Wonogiri. SMA 2. Di sekolahnya ada pungutan ya? Alhamdulillah, tidak ada. Bilangnya itu, Pak. Jadi kalau dari rumahmu ke sekolah, kamu naik apa biasanya? Biasanya naik bis. Oh, naik bis? Iya, besar itu, Pak. Yang mulia biasanya ya, Pak. Bayarnya berapa? Nah, kalau untuk pelajar biasanya dalam utang 5.000 sampai 10.000, Pak. Iya. Kalau ini tahu nggak berapa tiketnya? ₹2.000 Bapak. ₹2.000 mahal nggak? Untuk bangun sangat murah. Murah sekali. Murah sekali. Kalau naiknya berkali-kali kan murahnya berkali-kali kan? Iya, tahu banget. Best, best. Mas siapa namanya, Mas? Suryanto, Pak. Mas Yanto. Mas Yanto kerja. Masih di mana? Ini tempat tinggal saya, Pak. Aslinya mana kiri? Iya. Di? Tinggalnya di mana? Di kota sini, Pak. Dulu Solo. Dulu Solo? Iya. Pernah ke Solo? Pernah, Pak. Solo yang mana? Saya kan dulu rehabilitasi di panti sosial PSDN Solo. Oh, di sana. Iya, iya. Dulu di sana. Ya, jadi apa, Pak? Dulu masak. ADRT untuk aktivitas saat kita menjadi penanggara. Oke, sekarang ya jadi masa? Iya. Ya bisa? Alhamdulillah. Coba-coba, praktek. Tangan dulu, tangan dulu. Ya, coba. Oh, ini agak ini Pak, capek.